Dari informasi lainnya, tumpukan sampah yang memenuhi anak Sungai Cigadung di Pamanukan, Subang, Jawa Barat mulai dibersihkan. Pembersihan dilakukan dengan cara menghanyutkan sampah ke Sungai Pangaritan agar nantinya diangkut oleh alat berat. Menggunakan gala bambu, petugas gabungan dibantu warga bersama-sama menyingkirkan sampah yang menumpuk di anak Sungai Cigadung, Pamanukan, Subang, Jawa Barat minggu sore. Upaya pembersihan ini dilakukan dengan cara menghanyutkan sampah yang menggunung ke Sungai Pangaritan. Hal ini dilakukan lantaran lokasi anak Sungai Cigadung di Dusun Pengasinan tak bisa dijangkau alat berat dan juga truk. Upaya hari ini untuk pembersihan, selanjutnya mungkin sampah sementara disalurkan ke Sungai Pengaritan. Akan ditangani di Sungai Pengaritan mungkin dengan alat berat. Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang mengatakan belum selesainya proyek pembangunan tempat pembuangan sampah di wilayah Pamanukan menjadi penyebab banyaknya warga buang sampah ke sungai. Untuk konstruksinya, kebetulan teman-teman kita yang dari Cipta Karya di tahun kemarin baru mampu menyelesaikan hanya perkerasannya saja. Bangunan TPS-nya di yang diproyeksikan yang baru itu belum selesai, Pak. Warga Dusun Pengasinan berharap agar masyarakat tak kembali membuang sampah ke permukiman mereka sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan serta berdampak banjir. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.